lagi dengan My Chip channelku. Aku sarapan pagi nih teman-teman. Makan yuk. Udah pada sarapan belum? Ini aku sarapan pagi di Grand SK Hotel. Tadinya ini Susbel Hotel, sekarang udah ganti kepemilikannya menjadi Grand SK teman-teman. Aku memperhatikan ya, dulu sebelum Grand SK, dulu kan Susbel. Itu ya di jalanan lorong yang mau ke di jalan tamannya gitu, yang mau ke kolam renang tuh kotor banget. Terus di apartemennya di balkoninya tuh kotor. Di kamar-kamarnya juga nggak begitu bersih. Sekarang bersih banget. Semua segala sesuatu yang diperhatikan. Seperti makanan ini teman-teman. Semua makanan banyak sekali menunya. Jadi udah gitu rasanya pun nggak kayak kemarin ceplang-ceplung, ini rasanya enak. Ini seperti yang aku makan nih, ini bubur susu. Ini bubur susunya nih, gula merahnya sama madu. Enak banget. Jadi aku tadi ini udah makan lontong, nih udah makan lontong, udah makan telur, tahu, tempe sama kacang merah. Minum teh sama air buahnya belum aku minum, sama buahnya belum aku makan. Tapi aku nyobain bubur susu teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelum kalian tonton video berlanjut, tolong bantu di subscribe ya, like, komen, juga tolong tekan tombol loncengnya, semangatin aku dengan subscribe ya teman-teman, supaya aku kedepannya lebih bagus buat videonya dari yang ini ya teman-teman. Oke, dukung aku ya, dukung aku terus lewat subscribe kalian. Kasih, lanjut yuk makan. Ini bubur susunya halus banget dimakannya, enak banget gulanya, perpaduan gulanya enak banget. Kemarin lagi aku makan, lagi waktu minggu kemarin ya sepi, cuman ada aku aja yang makan. Sekarang agak lumayan rame. Aku dapat kamar yang ada balkoninya, jadi ada teras luar. Kebenaran harga di Agoda nih, aku ambil dari Agoda kan. Agoda ada banyak diskon ya, ada diskonnya, jadi ada banyak diskon. Aku yang ngomong, makanya kalau check in langsung itu lebih murah daripada kita ngambil pakai travel. Tapi kalau aku bilang sih ambil dari travel yang lebih murah ketimbang datang sendiri check in hotelnya. Habis teman-teman, enak banget. Aku hari ini nggak banyak makan. Ini lontongnya juga habis. Ini juga habis tuh. Aku hari ini lagi gadok teman-teman. Banyak aku habisin makanan. Tapi sedikit sih aku makan, ambil sedikit, makanya habis. Sekarang aku mau coba, mau cicipi semua makanannya. Enak nggak? Ternyata enak teman-teman. Yang belum kucuci bubur ayam, karena aku kan suka banget sama bubur ayam tuh. Jadi aku belum mencicipi bubur ayam, tapi udah kenyang perut, jadi aku nggak cicipi deh. Jadi aku masih ada buah, masih ada belum kemakan. Aku mau ambil garpu, males. Buahnya ada beberapa.
papaya, semangka, melon. Lihat teman-teman, habiskan makanan aku. Tuh, makanan aku habis. Tuh. Tinggal buah. Makanan aku sudah habis. Nanti aku tunjukkan kamu pada kelainan pada diri aku. Kelainan apa tuh? Bubble size. Katanya teman-teman, aku tunjukin makanan, nanti aku tunjukin diriku, kata dia. Kok tunjukin kelainan diriku? Kenapa emang diriku, kataku? Kelainan pada oversize, katanya. Aduh, astagfirullah. Gemuk gitu loh teman-teman. Dia kadang pakai bahasanya bahasa halus, padahal aku tahu ujung-ujungnya ya itu juga. Orang halus mah setan. Apalah dia. Tuh, apalagi yang itu tuh, makannya lebih banyak nih. Dia ya, tahu enggak sih dia makan ya? Ini roti dua pakai sayuran ya, terus pakai tahu, terus bubur sumsum, bubur ayam, terus apa lagi? Oh, yang bulat-bulat, yang kata dalamnya ada gula, terus telur, sampai sekarang pun telurnya nggak habis, terus kopi. Ini kesudahannya kelainan pada diri dia. Dia bilang ada kelainan di aku, dia pun ada kelainan. Begitu dia makan, ya teman-teman, dia ngibrit. Dia nggak bilang aku, kemana nih orang? Ngibrit. Nggak taunya dia lagi setor ke bank belakang. Ngibrit. Ngibrit biasa. Dia ngabur. Daripada dia nanti keluar suara aneh, aku nggak mau denger. Dia ngibrit lah. Bagus lah dia ngibrit. Daripada ngebrot. Menjaga kesehatan dan menjaga ketenteraman Allah. Bentar dulu sayang, ini mau kasih tau dulu. Ini agak, tadi rame, sekarang udah agak. Bentar lagi pun ada. Nah, nanti bentar lagi rame juga. Ini tuh menu bifasnya di situ taruh ini. Nah ini. Dadah. Baru tuh. Itu di situ di apartemen tuh. Itu ada balkoni, itu kolam renangnya menuju ke sana. Aku pernah ambil di apartemen itu, kamarnya ada 2, ruang tamu, dapur, kamar mandi 2. Keren sih teman-teman, tapi ada yang kamar 3, ada harganya kisaran sekitar dari 2 juta lebih ya sampai ke 4 juta itu yang di bawah sana. Nah, ini bubur ayam tuh teman-teman. Terus ini lontong. Ini sayurannya. Sayuran lontongnya. Kerupuk-kerupuknya, terus ini untuk pelengkapnya bubur teman-teman. Ini
ada kuetiau, ada nasi goreng. Ini sarapan pagi semua teman-teman, ini breakfast. Terus itu ada telur, ada kuetiau. Nah ini udah habis tempe tahunya, enak, rasanya enak. Ini kentang, enak kentangnya teman-teman, sama kacang merahnya. Terus ini kalau kita mau makan roti ya, di toast ya, pakai pemanggang ini. Kita manggang sendiri itu rotinya. Roti sama selai-selainya ada di sini. Terus tadi aku ngambil bubur sumsum di sini, dia udah di pak. Sekarang udah nggak ada lagi bubur sumsumnya. Nah ini ada ya bola-bolanya. Ini gula yang campur madu dan itu pudingnya. Ini habis juga teman-teman. Udah habis. Nah ini sereal, kalau yang mau makan sereal teman-teman. Ini minuman-minuman buahnya sama infused water, mineral water, ini semua ya teman-teman. Nah ini juga buah-buahnya tuh, enak, seger, ada puding, ada oh bukan puding, itu semangka, itu jus semangka dan jus-jus buah lainnya teman-teman, seger banget rasanya. Nah ini salad, itu saladnya. Itu di telur di paketnya. Terus itu kalau kita mau masak telur, minta telur atau kue pancake gitu di situ. Kasih ya. Apa? Iya. Sebelahnya. Nah, itu itu resepsionis kita. Yang orangnya ramah. Yuk ya, makasih. Ini Green SK teman-teman. Oh ganti, tadinya Green SK, sekarang SK VIP. Ini pakai card nih. Oh. Oh, kita misalkan mau bikin card-nya, ada yang level points, kita mau pakai dolar, pay with points, terus ada lagi link VIP, premier card. Oh, itu kalau kita punya member di sini, teman-teman. Nah, itu. Nah itu biasanya aku kamarnya ngambilnya di sana, yang view-nya rumah-rumah orang, itu nggak ada balkoni. Tapi sekarang aku hotel, aku ambil kamarnya sekarang yang ada balkoninya teman-teman, yang ada teras depan. Ini hotel ini teman-teman, ini bisa jadi tempat kita santai sejenak teman-teman, relax di sini. Karena ini hotelnya jauh dari kebisingan kota. Meskipun ini letaknya ada di tengah-tengah kota, namun kebisingan itu nggak ada teman-teman. Nggak ada suara-suara mobil atau suara bising dari jalan raya atau orang-orang di sekitarnya, kegiatan-kegiatan yang lainnya di sekitarnya. Itu nggak ada teman-teman. Kayak suara nggak ada deh di sini. Jadi ini bagus untuk tujuan kita relax di sini, memanjakan diri, nyantai di sini. Oke juga nih tempatnya, bersih juga kok tempatnya, pelayanannya pun bagus, makanannya pun enak. Pokoknya everything is good here. Nah ini aku masuk ke dalam kamarnya. Nih teman-teman, ini kamar mandinya, toiletnya. Ini kamar mandinya tuh shower, ya. Ini lemarinya, ini meja barnya, terus.
Nah, ini kursi aku duduk malam di sini menikmati view luar, view jalan, terus sebelahnya Sangkuring, rumah makan Sunda. Jadi kalau kita misalkan lapar mau menikmati makanan Sunda ya, khas Sunda, jalan aja nyamping tuh deket tuh di situ. Nah, itu lobinya, parkiran mobilnya itu cukup bagus gitulah, bersih tertata. Pokoknya benar-benar privasi dia di sini. Ini hotelnya beradanya di belakang Hotel Planet Lide, Planet Lide. Jadi gitu teman-teman. Jadi aku dapet tempat kamar yang ada balkoninya. Pas kebenaran lagi diskon di Agoda. Jadi ambillah di sini. Oke, begitu aja dulu teman-teman videoku. Makasih ya udah nonton videoku. Dan kali nanti aku akan vlog hotel-hotel yang lainnya yang aku mau tunjukkan ke kalian ya teman-teman ya. Oke deh, sampai sini aja dulu. Makasih. Jangan lupa di-subscribe ya. I love you all.